Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kembali lagi di channelnya Mas Heri 123 dan saat ini saya ada di salah satu sisi kota Kudus bosku. Setelah kemarin perjalanan saya untuk mengikuti salah satu acara motor yang teman-teman pada riding dari seluruh Indonesia, ada yang dari Batam, Lampung, ada yang dari Jambi, ada yang dari Bandung, Jakarta sekitarnya, Surabaya, Bali, pada datang semua di acara Jepara. Di salah satu tempat di Jepara ya, daerah Mayong Jepara. Kemudian sekitar jam 10 malam saya sampai di Kudus, ngaktifin Google Map malah disasarin ke sawah-sawah. Udah dua kali gitu bosku, pengalaman saya ngaktifin Google Map. Ya udahlah. Kemudian saya searching untuk hotel terdekat. Kemudian saya dapat hotel ini yang harganya pun gak terlalu mahal, dan hitung-hitung hanya cuman nunggu berapa jam, ya udahlah saya nginep di salah satu hotel ini bosku. Kemudian suasana kotanya seperti ini bosku, pagi-pagi ini Kudus. Ini belum di tengah kotanya kali ya, tapi ini udah deket dari arah kotanya, itu udah deket banget. Dan coba nanti kita coba lihat drone-nya, suasana kota Kudus pagi ini seperti apa. Oke bosku, ikuti terus vlog seri 123. Setelah kita ngedrone, kita akan... Oh ini Jalan Pemuda nomor 70 di Kudus. Setelah kita ngedrone, nanti kita langsung balik ke Jogja lagi. Dari Kudus ke Jogja, saya nggak menggunakan jalur utama via Semarang, tapi saya lewat daerah Kedung Jati. Nah, dari Kedung Jati saya ke Salatiga. Salatiga naik tol, langsung tembus di tol, exit tol Colomadu. Itu untuk saat ini harga tolnya itu berapa? Aduh, nggak perhatikan lagi, kemarin lupa. Itu bosku. Jadi, oh ya, salah satu keunikan kota Kudus. Kota Kudus itu di seluruh penjuru-penjuru tempatnya itu banyak banget masjid-masjid ataupun musola-musola, dan itu ternyata memang untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, jadi memang rame banget. Dan ya sesuai dengan ikonnya bahwa Kudus ini memang benar-benar kota santri bosku. Dia ya, bagus lah menurut saya bosku. Sempat tenar dengan kota santri, dan memang benar-benar kondisi masyarakatnya religius banget. Oke bosku, tadi kita udah lihat kondisi Kudus via udara menggunakan drone, dan saatnya kita balik kanan ke Jogja lagi bosku. Kita langsung balik kanan, yuk langsung kita cabut bosku. Oke bosku, kita sekarang udah keluar dari hotel dan ini dalam perjalanan menuju ke dari Kudus. Ini kita pakai jalan potong ke Salatiga lewat gubuk ya, Kedung Jati lah, jalan daerah Kedung Jati sih saya bilang. Ini rame banget, kayaknya ada acara ini bosku.